Hola, hola, hola guys. Sesuai janji kita sebelumnya, kali ini kita mau mereview makanan dari UMKM online di bidang kuliner yang udah kirim DM ke kita guys. Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja guys. Hai guys. Yes. Oke, jadi di depan kita ini semua udah ada makanan yang dikirimin sama teman-teman UMKM di rumah. Yes. Yang udah pada ngirimin makanan ke Bikin Lapar. Nah, ini semua yang udah diseleksi ya. Betul. Betul sekali. Jadi teman-teman udah pada DM, diseleksi, ini hasilnya. Nah, kita penasaran banget sama yang di pojok sana. Baik, ini tiga ini, pastry ini dikirimin sama Delin ya, brownies gulung Bogor. Betul sekali. Jadi specialty-nya adalah brownies gulung. Ya. Jadi kita mau coba, ini ada tiga macam nih. Oke, ini namanya adalah brownies almond guys. Baik, nah. Kalau gini. Bentar dulu dong, kan ini satu-satu. Ya pintar banget. Oke. Nah, cobain. Lu gak mau nyobain? Lo dulu. Bareng dong. Nanti kan lo nanya gue ini apa gitu. Kita bakal cobain ya guys sekarang. Ini sih brownies fudge yang paling sempurna. Gimana? Enak banget. Oke. Jalin bagus banget bikin browniesnya. Gue bakal cobain yang ini. Itu apa? Brownies matcha. Fast can't get out of here. Gotta get down, gotta lose our fears. Yeah. I don't need my... Teksturnya lembut guys, legit dan padat lagi. Rasa coklatnya berasa banget. Oke, kita bakal sekarang cobain brownies yang pakai biskuit guys, oke? Okay? Kita video sekarang ya. Jadi brownies yang biskuit ini guys, browniesnya tetap sama rasanya sama yang sebelumnya, tetap gurih, asik, enak banget, manisnya pas, nggak terlalu manis dan terlalu asik, pokoknya rasanya enak banget deh. Ini bentuknya estetik banget, ini niat bikinnya, diukir. Apa tuh ukiran? Batik ya? Lihat ya bener-bener ketatap. Basically, adonan si browniesnya sama. Cuman beda toppingnya aja. Kita bakal coba, ini kayaknya jagoannya mereka, karena tertulis dengan jelas brownies gulung Bogor. Yap. Tuh. Dua. Wah. Beneran brownies guys. Brownies beneran ini ya. Bisa diminum. Nih guys. Kalian bisa lihat ya guys ya. Nih, aku pencet sedikit. Langsung aja guys. Enak banget. Guys, jadi ini cara makannya langsung aja kayak hotdog guys. Brownies gulungnya berhasil menggulung-gulung lidah guys. Brownies gulungnya super lembut, bikin aku jatuh cinta guys. Lihat guys, kalian bisa lihat sendiri. Ini aku makan aja, blueberry udah tumpah-tumpah. Yang jelas udah ketahuan banget, isinya dalam itu gak pakai pelit. Lanjut ke pastry berikutnya itu cinnamon roll. Nah ini toppingnya, Tap, gue minta tolong Tap. Langsung aja kita tuangin guys ke atas ya. Ini kan bentuknya kayak gini, Banget nih kerasa cinnamonnya. Langsung aja kita cobain yuk guys. Teksturnya basah dan lembut dengan rasa yang manis yang khas loh. Rasa manis bercampur rempah kayu manis. Aduh enaknya banget. Enak banget. Tapi ini bukan vanilla, gue gak tau rasa apa. Lu bisa jelasin gak? Bukan vanilla. Apa ya? Oh cheese, cream cheese. Jadi enak. Cream cheese dengan coklat ya. Udah gitu kayu manisnya juga berasa. Ini ya dari cinnamon roll-nya udah enak banget ya. Toppingnya udah tinggi. Alright guys, kali ini adalah kiriman kedua yaitu kenapa tuh? Nikmat. Sejahtera ya. Kampung gua, Batagor. Oke, jadi Pepe. Ini kita dikirimin dari @batagorqueenie. Betul sekali. Jadi memang spesialty bagus Batagor. Gua potong aja deh. Lo mau satu? Gua mau satu. Coba. Pisaunya di mana? Nih. Wow. Lihat guys. Tuh guys. Tahu sama si ikan ini enggak pelit. Kalau ada terus tuh di ujung dari yang pas garingnya. Ini dari garingnya. Wow. Enak banget dengan. Langsung kita colek guys. Pakai bumbunya. Colokannya ini nih the best. Aduh. Kita ngelamin dong biar the best. Masih kita gas.
Batagornya guys renyah banget. Bumbunya juga legit guys. Bagian luar yang garing dengan sisi dalam yang empuk. Ini sih favorit aku guys. Abis kita makan batagor, enaknya kita cobain yang depan gua nih, Ki. Pempek ya, dari Bandung kita langsung terbang. Ini. Nah, pempek udang itu bedanya, ini pempek dalam udang. Nah, cuma bedanya adalah, kalau misalnya lu biasa makan pempeknya pakai cuko. Cuman kalau ini pakai sambal soto, sambal cair gitu loh. Sambal cair. Oh, ini sambal cairnya pakai cuka juga? Nah, gua gak tau nih, kita coba ya. Kita cobain dulu kali ya, guys. Pempek udangnya tuh gurih, lembut, kenyal lagi. Pempe udangnya bikin aku tergila-gila guys. Sambelnya fresh banget guys. Yang pertama aku rasain di lidah langsung sambel cabe. Pempe udangnya kita udah cobain enak. Yes. Gue penasaran sama dua nih. Ini adalah tahu gue ini adalah lenjer. Kita cobain lenjer ini ya. Ini tuh biasanya ini belum dipotong. Jadi biasanya tuh orang kalau mau makan tuh dipotong. Itu udang juga. Ini udang juga ya? Iya. Ini kepiting. Iya, ini kepiting. Benar ini kepiting. Enggak percaya sih. Oh, enak banget. Wow. Ini rasa kepitingnya kuat loh, guys. Kayak udang enggak. Coba ini kepiting. Ini kepiting. Enak banget. Alright guys. Sekarang kita dikirimin dari Apopa, tepatnya ada di Jakarta. Ini Akopa, adalah snack. 9. Yang pertama, kita coba usus bumbu barbecue. Oke. Okay. Barbecue udah dibilang barbecue. Oh, barbecue. Kenapa yang natur? Hah? Usus barbecue-nya crispy abis, guys. Aduh, ususnya langsung melilit-lilit di dalam lambung, guys. Ususnya garing, bumbu barbecue-nya berasa. Lanjut yang kedua. Nih, memorian, nostalgiaan zaman sekolah. Lidi. Mie lidi, guys. Gila tuh. Cuma orang Indonesia yang makan lidi. Ini apa bumbunya? Mie lidi bumbu keju. Randi baru keju. Beuh, mie lidi kejunya bikin aku susah berhenti ngunyah, guys. Makan mie lidi keju ini jadi inget jajanan masa kecil nggak guys? Enak, mie keju beda, rasanya keju banget. Yes, enak banget. Ini namanya tuh aja guys, kayak baru keluar sekarang-sekarang ini nih. Baru ya? Millennial. Namanya ini keripik kulit. Beling. Oh beling, dari apa nih ya kulit? Karena dia bentuknya semut pandang, transparan, bentuknya kayak kaca gitu. Betul, ini pedas bumbu daun jeruk. Yes, wangi. Wangi daun jeruk masih. Ya, tuh ada sabar menyebabkan. Yuk, selanjutnya. Yuk, berasa kuda lumping gak lo? Hah? Berasa kuda lumping gak? Ya bling beneran ya? Benar. Enak banget. Tapi tekstur bener kayak bling. Kayak pecah di dalam. Tuh, karena pedas ini guys nih. Enak, pedasnya oke. Okay. Masih level yang masih bisa dimaafkan. Terus, daun jeruknya berasa. Banget. Guys. Pengen juga nggak usaha kuliner kamu di review kayak gini? Langsung aja buat UMKM online di bidang kuliner. Dan langsung aja follow dan DM Instagram @bikinlapertransTV.